Seorang pengendara motor bercelana loreng melaju dengan kecepatan tinggi di jalur sepeda hingga menabrak pengendara lain. Peristiwa tersebut terekam video warga dan sedang viral di media sosial. Diduga insiden tersebut terjadi di kawasan Jakarta Pusat. Dalam video yang diunggah akun Instagram @b2w_indonesia, tampak pengendara motor Honda PCX putih yang menabrak. Alih-alih minta maaf, justru marah dan menendang korbannya. Padahal dalam video terlihat sang pria berjaket hitam tersebut yang bersalah. Banyak warganet menumpahkan kekesalan di kolom komentar. Ada yang menyatakan, walaupun berseragam, seharusnya aparat tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas seenaknya.